Oke, halo guys, welcome back to my channel. Dan hari ini aku bakal mainin bukan bukan game sih ini ya, bisa dibilang ini sejenis website dan ini adalah Wuchu Raider. Jadi kita disuruh milih antara dua ini guys, Vicky yang pilih sebelah warna biru atau kita pilih warna kanan. Di sini ada dua pertanyaan, kita disuruh pilih mana. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini kita harus have to wash your hands every 10 minutes atau only wash your hand once a month. Nah, kita harus aku pilih di sini warna biru lah ya. Have to wash your hand every 10 minutes. Kita harus mencuci tangan kita setiap 10 menit dibanding kita harus mencuci tangan kita selama sebulan. Itu jorok banget guys, parah gitu. Oke, langsung aja next. Apa nih? Stare at the sun for 5 seconds after being in the dark room for 5 hours atau have one eye replaced with a glass eye for the rest of your life. Stare at the sun. Lebih baik aku melihat matahari selama 5 detik setelah aku berada di dalam ruangan yang sangat gelap itu selama 5 jam guys, dibandingkan aku mempunyai satu mata yang diganti dengan kacamata selama hidupku. Nggak mau saya guys, lebih baik saya melihat matahari selama 5 detik aja ya kan. Oke, langsung aja next. Oke, ini apa ini? Be able to speak every language in the world fluently. Apa itu fluently? Atau be the best in the world in one category of your choosing. Ini aku nggak tahu in the world fluently ini apa ini. Be atau be the best in the world in one category of your choosing. Kita bisa berbicara semua bahasa guys yang ada di dunia ini, atau kita bisa menjadi yang terbaik di dunia tapi cuma satu kategori yang kita pilih. Aku bakal pilih bisa berbicara mungkin. Aku lebih milih bisa berbicara in the world fluently. Nggak tahu fluently itu apa ya, saya kurang ngerti juga nih. Oke, langsung aja next. On a baby otter. Otter itu kalau nggak salah kayak sejenis hewan guys, hewan apa ya, musang atau lupa. Atau on a messenger owl mungkin. Oke, langsung aja next. Itu aku nggak ngerti apa ini, got it. Oke, ini forget who you are atau forget who everyone you know is. Melupakan siapa diri kita, who you are, atau melupakan semua orang yang kita kenal guys. Ini juga ini. Kalau ini siapa saya? Ini saya lupa jadinya. Kalau ini melupakan semuanya, melupakan semua orang yang kita kenal. Bingung juga nih guys. Forget who everyone you know is. Forget who you were. Forget who you were mungkin. Kalau kita lupa sama orang yang kita kenal, kita nggak kenal siapa-siapa nanti jadinya. Kita kenalan lagi capek, jadi mending kita lupa siapa diri kita sendiri. Terus orang yang kita kenal nanti pasti bantu kita, ya kan? Biar kita ingat siapa diri kita lagi. Oke, langsung aja next. Be a leper, nggak tahu bacanya gimana, atau be a midget. Aduh, dua-duanya nggak tahu guys ini guys. If you had to pick a disease, would you rather be a leper? Oh, penyakit ini guys. Leper itu lever, penyakit lever kok nggak salah. Midget ini nggak tahu apa. Aku lever itu apa ya? Aduh, lupa guys. Midget aja kali ya. Midget aku nggak tahu apa. Midget nggak tahu. Next aja langsung. Terus ini apa nih? Only eat reheated leftovers for the rest of your life atau pay to eat out at restaurant for every meal for the rest of your life. Waduh, ini hanya makan reheated. Reheated itu tuh dipanasin ulang guys. Aduh, apalagi ini. Reheated itu dipanasin ulang. Apa nih?
leftovers for the rest of your life, atau kita membayar makanan, pay to eat, kita bayar untuk makan di luar restoran for every meal, untuk setiap makanan yang kita bayar, guys. Ini aja mungkin ya. Oke, langsung aja next. Lose an eye and a hand, atau lose a leg and an ear. Aduh, kita kehilangan mata dan tangan, atau kita kehilangan kaki dan telinga. Wah, gila ini pertanyaannya sih, parah sih. Oke, kita tetap harus milih, guys. Mata atau tangan, mata dan tangan, atau kaki dan telinga. Kita mending kaki dan telinga. Mata dan tangan masih ya, masih berguna lah. Kalau telinga nggak apa-apa kali ya. Soalnya kalau mata dan tangan susah, guys. Soalnya kalau mata, kalau kita kehilangan kaki dan telinga, kita budek, kita masih bisa melihat pakai mata kita dan tangan kita untuk berbicara, guys, kayak bahasa isyarat gitu. Oke, langsung aja nih next. Sekarang ada poop rainbows. Itu ini apa namanya? BAB-nya pelangi atau vomit rainbow? Poop rainbows. Jelas nggak tahu vomit itu apa juga. Next aja langsung ya kan. Have your left leg be painlessly amputated and only be allowed to use a back leg as a prosthetic replacement, atau have one of your toes be amputated with a dirty clever finger until you have none left. Have your left leg, kita kaki kiri kita, be painlessly, jadi kita nggak merasakan sakit saat diamputasi, dan only be allowed, dan hanya bisa diperbolehkan, hanya boleh di, dan hanya bisa diperbolehkan to use, oh my god, what the hell, to use a peg leg. Peg leg itu kayaknya kaki palsu, guys ya. Eh, soalnya inilah ya, langsung aja nggak perlu ragu. Oke, lanjut. Eat all the carpet in your house, atau eat all the wood and tiles in your house. Makan semua karpet yang ada di rumah kita, atau makan semua kayu and tiles. Tiles itu aku lupa, tiles kayaknya ban deh atau apa ya, lupa guys. Tiles in your house, karpet mungkin ya, daripada kita harus makan kayu, sakit di kita. Oke, lanjut. Never be able to touch blue, never be able to touch blue, atau never be able to touch red. Never be able to touch red, karena saya suka warna biru. Oke, lanjut aja. Be loved, kita dicintai, atau be kita ditakuti. Iya, kita dicintai lah, jelas ya kan. Lanjut aja langsung. Dan di sini ada play a game of one on one with Michael Jordan. Waduh, play game of one on one, kita disuruh main game satu lawan satu dengan Michael Jordan, atau play a game of one on one with Kobe Bryant, kita disuruh tanding lawan Kobe Bryant atau Michael Jordan. Michael Jordan atau Kobe Bryant? Michael Jordan mungkin ya. Kobe Bryant tuh kayaknya badannya besar banget kayaknya, guys ya. Lupa juga ya Kobe Bryant yang mana. Di sini disuruh pilih be a horse jockey, joki kuda, atau NASCAR driver. NASCAR driver saya, guys. Oke, lanjut aja next. Ini mungkin pertanyaan terakhir, guys ya, habis itu kita penutupan. Oke, di sini kita have a personal chef atau a personal mushroom. Personal chef lah, jelas, biar kita nggak kelaparan di rumah. Oke guys, itu aja untuk hari ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa di share ke teman-teman yang lain, biar yang lain juga ikutan nonton. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye. Terima kasih sudah nonton.